Belum. Alhamdulillah. Jadi nama saya Rizky Wisantoso. Saya di sini untuk menggantikan guru yang kemarin lagi sakit. Namanya Pak Fatur kan? Iya. Jadi saya doakan Pak Fatur supaya cepat diangkat. Cepat diangkat penyakitnya. Jadi sebelum materi kita ini itu tentang reservation. Jadi kayaknya di sini kurang hiburan ya. Iya. Jadi kita ada games pertama yang sekarang ini. Oke. Gamesnya itu namanya Seven Doors. Jadi nanti kita menghitung dari angka 1 sampai 7. Ini nggak ada yang perhatikan ya. Jadi hitung 1 sampai 7, tapi orang yang ketujuh nanti bilangnya door. Nanti coba kita simulasi utama ya. Ya, mulai dari siapa nama sih? Nah, mulai dari Nana coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, door. Jadi nanti dengan 7 itu door. Tapi door ya. Ya, kita ini udah kan simulasinya kan? Udah, ada satu minggu ya Pak, atau terusin Pak? Udah sampai 7 kan? Nanti kita cari dua orang untuk menghibur teman-teman yang kurang hiburannya. Suruh nyanyi. Ya, dan mulai dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Fatur. Siapa namanya di belakang? Sini Raja. Siapa namanya? Dodi. Mulai dari Dodi. Ya. Hitunglah. 2. 4. 6. Siapa namanya? Ulang lagi ya. Nanti dari situ ke sini lagi ya. Iya. Ulang lagi Dodi. Ada. Baik-baik. Kita ganti jadi bahasa Inggris. 1 joget, 1 nyanyi. Oh, jadi yang 1 nyanyi, 1 joget. Iya. Kompromi.
Pantun. Raja bully sumpah. Bisa aja lah pak. Apa yang bisa? And asking them to hold a table for a specific time and
second, an example of concert package is a concert that holds a person back from doing something. Ya, jadi reservation itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk untuk menghandle sesuatu ya. Contohnya reservation di restoran, misal kita mau makan di situ, jadi kita harus reservasi dulu. Juga banyak lagi tentang reservation ya. Lalu vocab tentang reservation, jadi ada banyak sekali vocabulary tentang reservation. Yang pertama yaitu receptionist, yang kedua guest, yang ketiga room, single room, double room, executive room, president suite, family room, reserve, dan book. Ada yang tahu lagi tentang vocabnya? Vocab tentang reservation? Ini apa di domain? Hukum pak. Enggak nyanyi pak. Suruh nyanyi pak. Suruh nyanyi pak. Suruh nyanyi pak. Lalu sebelum kayak kita belajar tentang reservation ya, jadi kita harus bisa membuat kalimat tentang kalimat reservation. Coba yang ini siapa nih yang punya kacamata di butik ini? Nama apa? Jawab iya. Siapa nama? Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk reservasi di hotel. Kalau kita mau menginap di hotel ya. Lalu untuk menangani tentang reservation. Coba ini siapa nih yang pakai jilbab bintang? Selanjutnya yaitu untuk refusing reservation. Jadi kadang-kadang kita nih udah booking kan itu tempatnya, tapi kita batal karena ada jadwal lain. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kalimat ini untuk membatalkan reservasi kita. Yang pertama itu I'm sorry to inform you that all rooms have been reserved. Ini dari resepsionisnya. Yaitu yang kedua, I'm really sorry, I'm afraid we cannot make any reservation for us for you. Yang ketiga, our room has been reserved. Lalu untuk mengconfirm reservation, setelah kita melakukan reservasi, jadi kita harus mengkonfirmasi lagi reservasi kita dengan cara I like to reconfirm my reservation. Lalu I like to compare my flight untuk tiket ya. Lalu yang ketiga yaitu untuk cancel reservasi. If you want to cancel your reservation, you can use the following expression. Kalian bisa catat ini atau juga di foto gak boleh. Yang pertama itu I like to cancel my flight. I'm afraid I have to cancel my reservation. Yang ketiga I'm sorry to inform you that I have to cancel my reservation. Jadi yang terakhir ini ada beberapa
dialog. Siapa yang mau membaca dialog? Dua orang laki-laki satu perempuan satu. Cinta, ini siapa Ijah namanya tadi? Ijah itu pilihan Ijah. Satu lagi siapa? Ini yang baju putih main HP ini siapa nih? Yang laki-laki ini Iko. Siapa yang mana? Joko. Joko. Siapa? Joko. Panggilannya Jor itu. Iya, Iha. Iha, Joko maju Iha. Ke depan. Ilham. Ilham. Joko. Oke, jadi kita mau review tentang materi hari ini. Pak yang disuruh siapa namanya? Mimin. Ya itu siapa? Mimin. Mimin coba Mimin. Tadi vocab yang digunakan untuk reservasi ini apa aja? Lupa. Masa lupa. Coba cari dia apa yang di chat sini di dialog. Satu aja satu. Sekarang pak. Jadi ini. Nah ini problemnya nih. Room. Oke. Jadi kayaknya waktu kita udah habis. Nanti kita buat room. Ya. Diskusi yang kalian ada WA semua kak? Ada, tapi sudah kita SMS dulu. Jadi sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.